Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh kita sangat bersyukur karena pada sore hari ini atau pada malam hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk bersekutu dan bersama-sama menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita akan berdoa dan bersekutu bersama-sama. Tapi sebelumnya marilah kita menenangkan, meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Biar kiranya Allah yang memelihara kehidupan kita sampai hari ini, menolong kita juga di tengah minggu ini, untuk boleh mengalami persekutuan dengan Dia, dan menyerahkan segenap hidup kita, untuk dipimpin, dan terus dikuatkan oleh-Nya. Mari kita menenangkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan. Bapa yang di surga, terpujilah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Engkaulah yang menopang kami sehingga kami boleh berdiri sampai hari ini. Engkau yang menyediakan segala yang kami perlu, mencukupkan bahkan memulihkan hidup kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada seperti hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan kami sungguh bersyukur kalau kami boleh kembali datang kepada-Mu saat ini. Untuk bersekutu, untuk memuji-muji Engkau, dan untuk menaikkan doa syafaat kami. Berkenanlah ya Tuhan, atas setiap persekutuan dan penyembahan kami. Kami serahkan temu doa pada hari ini, bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang berdoa saat ini. Kiranya Engkau menerima sembah dan puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, Allah sungguh adalah sumber kuat kita. Kita bersyukur karena Allah terus menguatkan kita di sepanjang hari di perjalanan hidup kita. Karena itu mari kita puji Dia, kita agungkan Dia, kita muliakan Tuhan, sumber kuat kita. Kita angkat pujian, Allah sumber kuatku. Saudara bisa sambil bertepuk tangan di rumah, bisa bersuka cita kepada Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Katakan tak ku andalkan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali lagi mari dengan penuh sukacita kita kembali angkat pujian ini bersama-sama. Katakan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selalu kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya.
sungguh dialah Tuhan sumber kuat kita sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama berdoa. Kita menyatukan hati kita dimanapun kita berada, dalam waktu apapun saat ini kita bersekutu. Biarlah kiranya kepercayaan kita kepada Tuhan yang boleh memimpin kita di dalam setiap doa kita. Kita bersandar dan percaya penuh kepada Dia. Sebab sungguh di dalam Kristus ada kekuatan, ada penghiburan, ada damai yang diberikan bagi setiap kita yang percaya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita berdoa. Namun sebelumnya, mari kita angkat pujian dalam Yesus. Sungguh ajaib Dia Tuhan, penuh kuasa dan sanggup pulihkan segala keadaan kita. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal, katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan kami, ya Tuhan. Engkau setia menolong setiap kami, Tuhan. Setia menopang setiap kami, berseru, berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari saudara kita naikkan doa-doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk pos pelayanan GKKK Pontianak. Mari kita berdoa untuk panitia pembangunan yang saat ini sudah dibentuk, untuk panitia pembangunan gedung gereja yang telah terbentuk. Mari kita berdoa kiranya Tuhan memimpin dalam setiap proses pembangunan yang direncanakan dan pelaksanaannya. Kita juga berdoa untuk kebutuhan dana yang dibutuhkan, kiranya Tuhan yang cukupkan dan Tuhan yang penuhi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada kesempatan ini kami menyerahkan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Tuhan, untuk gereja Kristen Kalam Kudus Pos Pelayanan Pontianak. Kami serahkan dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Tuhan, khususnya untuk kerinduan mereka membangun gedung gereja. Kami serahkan ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati, dan bersyukur untuk panitia pembangunan yang sudah dibentuk. Biarlah ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati ya Tuhan, agar perencanaan dan pelaksanaannya semuanya boleh berjalan dengan baik dalam anugerah-Mu. Terkhusus ya Tuhan,
segala Tuhan, kebutuhan yang diperlukan. Kiranya Engkau berkati, Engkau cukupkan ya Tuhan, sehingga proses pembangunan boleh berjalan dengan baik, dan gereja ini boleh menjadi tempat di mana orang boleh datang kepada Tuhan, di mana banyak jiwa boleh diselamatkan, di mana banyak orang boleh dipanggil kepada Tuhan Sang Juru Selamat ya Tuhan, dan hidup. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan panitia pembangunan maupun proses pelaksanaan pengerjaan pembangunan ke depan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikutnya, mari yang pria berdoa. Kita akan sama-sama berdoa saat ini secara khusus untuk HUT gereja pada tanggal 8 Agustus 2021 nanti. Kita bersyukur bahwa gereja akan mengadakan ulang tahun yang ke-64 tahun. Mari jemaat pria berdoa untuk panitia yang sedang mempersiapkan acara. Biarlah kiranya Tuhan berhikmat, memberikan hikmat kepada panitia, juga setiap pelayan yang melayani, agar dapat mempersiapkan ibadah dengan baik. Kita berdoa juga kiranya setiap persiapan pelayanan dapat dilakukan dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Untuk yang wanita, mari doakan untuk setiap jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta. Kiranya setiap jemaat dapat terlibat langsung di dalam ibadah dan setiap jemaat dan setiap acara yang telah dibentuk. Kiranya setiap jemaat dapat memaknai setiap acara dan ibadah nanti dengan baik dan membawa pengharapan dan kekuatan yang dari Tuhan. Yang pria berdoa untuk panitia dan para pelayan, dan yang wanita berdoa untuk setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah HUT gereja nanti. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, kami juga bersyukur kalau Engkau memberkati gereja kami sehingga dari tahun demi tahun Engkau boleh menolong setiap hamba-hambamu yang melayani panitia-panitia pengurus-pengurus gereja ya Tuhan, untuk merancangkan segala program pelayanan dan menjadi berkat banyak orang ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena pada tanggal 8 Agustus nanti akan diadakan HUT gereja. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong untuk setiap hamba-hambamu yang melayani panitia pelaksana dan setiap mereka yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan yang memberkati sehingga ya Tuhan ibadah ini dapat terlaksana dengan baik dalam anugerah pimpinan berkat pertolonganmu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah setiap mereka yang melayani juga Engkau boleh bentuk melalui pelayanan dikerjakan, mereka boleh semakin mengasihi Tuhan dan melayani dalam pengenalan mereka akan Tuhan, dan boleh melayani di dalam kasih mereka kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan ya Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur nanti dan dalam berdoa. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bersyukur ya Tuhan Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari berikutnya kita berdoa untuk situasi COVID di sekitar kita. Mari berdoa untuk orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga, tetangga, atau jemaat kita yang kita kenal, yang kita ketahui sekarang ini dalam kondisi positif COVID-19. Kita berdoa, kita menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan dalam melewati masa yang tidak mudah itu. Diberikan kekuatan melalui vitamin serta obat-obatan yang diberikan, sehingga mereka bisa segera pulih. Doakan kiranya kita juga bisa menjaga diri kita sendiri dengan protokol kesehatan sebaik-baiknya, sehingga kita semua tetap dalam keadaan sehat di dalam anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa pada saat ini untuk situasi COVID-19 yang saat ini terjadi di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang beranugerah atas setiap keadaan yang terjadi. Kami mendengar orang-orang sekitar kami ya Tuhan sudah mulai satu persatu ya Tuhan terjangkit virus ini ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, semuanya terjadi tentu bukan tanpa maksud dan tujuan. Tuhan punya rencana
sana. Karena itu setiap kami yang Tuhan, bersandar berharap percaya bahwa Engkau tetap memelihara kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka, saudara-saudara kami, jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang ada di sekitar hamba-Mu, ada di sekitar kami yang saat ini sedang menjalani proses pemulihan mereka ya Tuhan karena situasi COVID yang dialami. Kiranya Tuhan jamah, kiranya Tuhan sembuhkan, kiranya Tuhan pulihkan. Biarlah melalui setiap perawatan, biarlah melalui setiap isolasi mandiri yang dijalankan, biarlah melalui setiap vitamin-vitamin makanan, obat-obatan yang diberikan kepada mereka yang saat ini tengah berjuang. Semuanya boleh menolong mereka untuk mereka ya Tuhan boleh mengalami pemulihan. Kami bergantung kepada Tuhan yang sepenuhnya beranugerah atas kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan segala yang dapat dilakukan oleh anak-anakmu yang saat ini tengah berjuang akan juga ditolong dan dipimpin oleh Tuhan dalam anugerah kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh serahkan ya Tuhan setiap jemaat-Mu, setiap mereka yang saat ini tengah ada dalam keadaan yang susah ya Tuhan, yang sulit, yang sakit karena COVID ini, kiranya Engkau jamah pulihkan. Demikian juga kiranya Engkau memberikan pengertian bagi setiap kami ya Tuhan yang masih sehat untuk kami diberi hikmat supaya kami dapat menjaga diri kami dengan sebaik-baiknya dengan protokol kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Ya, amin. Tuhan Yesus. Mazmur pasal 46 ayat yang kedua berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saudara, di tengah masa seperti ini, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi setiap kita. Kita harus percaya bahwa Dia adalah Allah yang memegang kehidupan kita. Di tengah situasi mengerikannya kondisi COVID di sekitar kita, maupun pergumulan hidup kita, marilah kita tetap percaya dan kembali kepada Tuhan. Saat ini diberikan waktu dan kesempatan bagi setiap kita untuk kita menaikkan pergumulan-pergumulan doa kita di hadapan Tuhan. Dan marilah kita saat menaikkan pergumulan-pergumulan doa kita di hadapan Tuhan, kita dengan hati yang percaya, percaya bahwa Dia adalah Allah yang memelihara hidup kita. Mari kita menaikkan setiap seru dan doa pergumulan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berilah kekuatan kepada hamba-Mu ini bersama-sama dengan Chris tetap setia sampai akhir kepada Tuhan. Biarlah kami tidak disetir, tidak dikendalikan oleh masalah-masalah hidup kami atau situasi sekeliling kami yang tidak menentu, yang tidak pasti. Kami ingin diri kami, hati kami, hidup kami dikuasai, dipimpin, dikendalikan oleh diri Tuhan semata-mata, oleh kebenaran firman-Mu yang menuntun, yang mengarahkan hidup kami. Tuhan, topang kami dalam kasih karunia-Mu. Kami terlalu lemah, kami terlalu rapuh. Biarlah kami boleh semakin mengenal, semakin mengalami Tuhan secara nyata di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh bertekun setia sampai akhir kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami, tapi karena Tuhan yang menopang. Tuhan yang berbelas kasihan dan beranugerah dalam hidup kami. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih karunia-Mu. Pakai hidup kami, memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Pakai hidup kami untuk terus bertumbuh, berbuah, melayani Tuhan dengan setia, sampai kami bertemu muka dengan muka dengan Engkau. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Engkau memberkati kami semua sampai hari ini. Demikianlah seru dan doa kami, kami naikkan di hadapan Engkau, Allah yang berkuasa atas hidup kami dan memelihara hidup kami. Sepenuh-penuhnya kami percayakan hidup kami dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh kebenaran firman-Nya dan dikuatkan dalam menjalani kehidupan kita. Kita persiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Kau yang terindah. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau. Sungguh ya kami menyembah Engkau ya Allah kami. Tinggikan namamu selalu, semua lidah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan Engkau Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kalau hari ini kita bisa kembali bersama-sama berkumpul buat merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum memulai perenungan kita, saya mengajak kita semua untuk masuk di dalam doa. Kami bersyukur buat setiap hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, terkhusus ketika kami diperbolehkan untuk mengikuti temu doa pada malam hari ini. Kami memohon hikmat daripada Tuhan untuk kami bisa mengerti kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, mungkin di antara kita ada yang suka menonton film atau drama, atau kita suka membaca cerita-cerita gitu ya. Di dalam sebuah cerita biasanya ada 3 pemeran gitu. Yang pertama yaitu pemeran protagonis, atau kita bisa bilang pemeran utama yang baik sifatnya. Terus ada juga yang kedua namanya pemeran antagonis, atau pemeran yang jahat gitu ya. Dan yang ketiga ada pemeran figuran, yaitu pemeran sampingan. Saudara-saudara, ketika kita melihat sebuah film, biasanya kita melihat bahwa pemeran protagonisnya itu, pemeran utamanya itu mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak kesulitan yang dijahati misalkan oleh pemeran antagonisnya. Kemudian itu berlanjut terus-terusan sampai akhirnya nanti di ending ada penyelesaian masalahnya. Kemudian mungkin kita waktu menonton atau waktu kita membaca cerita itu, kita ikut gemas gitu, kita ikut geram melihat mengapa tokoh utamanya begitu lemah, mengapa tokoh yang jahatnya begitu cerdas, begitu licik sampai tidak tertangkap. Kenapa pemeran utamanya seperti tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa, rasanya selalu kalah.
Saudara, bagaimana tapi jika kita menonton sebuah film atau sebuah cerita, tapi kita sudah tahu endingnya terlebih dahulu, akhir ceritanya lebih dulu? Bukankah kita pasti kemudian akan menonton dengan satu kacamata, satu pandangan yang baru, bukan? Ketika kita melihat bahwa pemeran utamanya ditindas, pemeran utamanya mengalami penderitaan, kemudian kita bisa menonton tetap dengan tenang. Karena apa? Karena kita tahu di ending nanti si pemeran utamanya ini pasti menang. Atau ketika kita melihat si pemeran jahat ini rasanya selalu menang, selalu lolos, selalu tidak tertangkap gitu ya. Tapi kita bisa menonton dengan tetap penuh pengharapan, penuh keyakinan. Karena kita tahu di ending nanti yang menang itu pasti yang baik dan yang jahat itu pasti kalah. Saudara-saudara, pengetahuan tentang akhir cerita membuat kita bisa menonton, melihat jalannya cerita itu dengan tenang dan penuh pengharapan. Karena kita tahu ada ending baik yang menanti setiap kita. Saudara, demikian juga dalam kehidupan setiap kita sebagai orang Kristen. Ketika kita tahu bahwa Tuhan sudah menyiapkan sebuah ending yang baik, sebuah akhir cerita yang baik bagi kita yang percaya kepadanya, bukankah seharusnya kemudian kita menjalani kehidupan kita ini dengan penuh pengharapan kepada Dia, walaupun mungkin saat ini kita melihat ada begitu banyak kejahatan sekitar kita, ada begitu banyak penderitaan, ada begitu banyak kesulitan, dan ada begitu banyak susah dan penyakit yang ada di sekitar kita. Tapi bukankah kita sudah tahu, bukan, ending dari cerita ini yang sudah Allah persiapkan buat setiap kita? Bapak Ibu, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini dari akhir dari cerita Alkitab kita, yaitu dari Wahyu. Di pasalnya yang terakhir, yaitu pasal 21 dan pasal 22. Saya mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Wahyu, pasal 21 hingga pasal ke-22. Tentu saja saya tidak akan membacakan semua bagiannya hari ini. Saya hanya akan membacakan Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-4 saja. Saya bacakannya bagi kita semua. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan berdiam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara-saudara, kitab Wahyu ini merupakan sebuah kitab yang ditulis kepada 7 jemaat di daerah Asia Kecil. Kalau sekarang kita menyebutnya dengan wilayah Turki gitu ya. Apa yang dialami oleh jemaat pada saat itu sehingga Yohanes menuliskan kitab Wahyu ini? Kitab yang penuh dengan gambaran-gambaran yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kitab yang penuh dengan peristiwa-peristiwa yang kita mungkin belum pernah alami sebelumnya. Apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat Wahyu? Pada itu jemaat Wahyu, jemaat Kristen di kota Asia Kecil, mereka adalah orang-orang yang mengalami penindasan, saudara-saudara. Mereka yang menjadi orang Kristen adalah orang minoritas di tempat mereka masing-masing. Bahkan mereka dianggap orang-orang yang aneh, karena mereka melihat bahwa orang-orang Kristen, mereka adalah orang yang rela melepaskan jabatan mereka, melepaskan kedudukan mereka di pemerintahan, di keprajuritan, hanya untuk mengikut Kristus. Hanya supaya mereka tidak menyembah kaisar, tidak menyembah berhala, mereka melepaskan status sosial mereka. Orang-orang Kristen dianggap sebagai orang yang aneh, perkumpulan yang aneh pada saat itu. Bukan hanya itu, mereka bukan cuma mengalami dikucilkan gitu ya, tapi mereka juga mengalami penderitaan dan penganiayaan dari pemerintah karena mereka tidak mau menyembah kaisar pada waktu itu. Ketika semua orang menyembah kaisar, menyembah di kuil-kuil, orang Kristen adalah orang yang tetap tunduk kepada Allah. Mereka menderita karena percaya kepada Allah, karena imannya kepada Allah. Bahkan salah seorang penafsir mengatakan bahwa orang-orang Kristen pada waktu itu yang beribadah itu seperti mereka yang maju ke medan perang. Artinya apa, Bapak Ibu? Mereka yang beribadah kepada Tuhan, mereka yang mengaku diri sebagai orang Kristen, adalah mereka yang siap mati bagi Kristus.
segitu beratnya tekanan untuk menjadi orang Kristen pada waktu itu. Maka itu di tengah-tengah segala penderitaan kesulitan yang mereka alami, Yohanes menuliskan surat ini. Di Wahyu pasalnya yang terakhir dikatakan bahwa setelah segala sesuatunya lewat, ada ending yang baik yang Tuhan persiapkan bagi mereka. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa ada langit baru, bumi baru, dan laut tidak ada lagi. Saudara-saudara, ketika kita membaca kitab Wahyu, kita nggak bisa menafsirkannya secara literal gitu ya. Kemudian kita melihat, oh laut itu nanti sudah nggak ada, berarti air udah nggak ada, udah kering gitu. Tapi laut yang dimasukkan Yohanes ini bukan laut yang demikian. Laut yang dimaksudkan Yohanes di sini adalah kejahatan maksudnya. Kita bisa lihat di Wahyu pasal yang ke-13 misalkan. Ketika laut itu digambarkan sebagai tempat munculnya binatang buas atau munculnya kerajaan-kerajaan yang menentang Allah, munculnya antikristus. Atau kita melihat juga di kitab-kitab sebelum perjanjian lama misalkan. Laut itu digambarkan sebagai tempat Tuhan membuang dosa-dosa kita gitu ya. Makanya dari itu mungkin kita pernah mendengarkan sebuah lagu yang liriknya mengatakan, jauh ke dalam tubir laut, engkau melemparkan dosaku. Saudara-saudara, pada waktu Yohanes menulis laut di sini, Yohanes sedang merujuk kepada bahwa nantinya kejahatan, dosa, penderitaan itu tidak akan ada lagi di akhir zaman ketika Yesus datang kedua kalinya. Di surga tidak ada lagi dosa itu yang menghalangi manusia dengan Allah. Hal itu juga diperkuat di ayat yang keempat ketika Yohanes berkata, dia akan menghapus segala air mata, segala duka cita, perkabungan, ratap tangis, yang lama itu semuanya sudah berlalu. Pada waktu akhir zaman nanti, ketika Allah datang untuk kedua kalinya, Yesus datang untuk kedua kalinya, segala air mata kita, air mata penyesalan, air mata kesedihan, air mata kedukaan karena kehilangan orang yang kita kasihi, air mata karena banyak hal-hal yang mungkin Tuhan ambil dari kehidupan kita lewat masalah-masalah yang ada, air mata kesepian, air mata kemarahan, duka cita, rata tangis, kesedihan, kesakitan, semua tidak ada lagi. Bagi jemaat yang mengalami penganiayaan dan penderitaan, yang harus menangis di dalam kesakitan, bukankah hal ini menjadi penguatan terbesar buat mereka? Bukankah hal ini juga yang menjadi penguatan terbesar buat setiap kita yang mengalami penderitaan, duka cita, dan sakit penyakit yang tidak kita mengerti sekarang? Saudara-saudara, tapi surga bukan hanya sebuah tempat di mana tidak ada ratap tangis dan duka cita. Tapi ada hal terbesar yang Yohanes beritahukan kepada jemaat pada waktu itu. Ada hal yang lebih berharga daripada ketiadaan dosa dan ketiadaan duka cita itu. Saudara-saudara, dalam sebuah cerita klasik anak-anak yang berjudul Going Home, dikisahkan bahwa ada sebuah keluarga yang berencana untuk liburan gitu ya, ke sebuah tempat di Meksiko, sebuah desa kecil di Meksiko bernama La Perla pada waktu itu. La Perla ini adalah sebuah kampung halaman dari orang tua dari keluarga ini. Jadi mereka pergi dari, waktu itu mereka dari California, pergi ke La Perla itu dengan menggunakan mobil. Berhari-hari mereka menempuh perjalanan yang panjang, hingga akhirnya mereka sampai di desa La Perla ini. Saudara, salah satu anaknya yaitu Carlos yang masih kecil gitu ya, ketika sampai di desa La Perla, ia tidak mengerti gitu ya, apa yang membuat orang tuanya rela menempuh perjalanan berhari-hari lamanya untuk sampai ke sebuah desa ini. Sebuah desa yang terpencil, sebuah desa yang tidak ada sesuatu yang spesial di dalamnya. Desa biasa, saudara-saudara. Apa ya yang membuat papa dan mamanya rela untuk pulang ke tempat ini? Kemudian di dalam perjalanannya ini, dalam beberapa waktu kemudian, akhirnya Carlos mengerti bahwa yang membuat papa dan mamanya ingin untuk pulang ke La Perla ini bukan karena lokasinya, bukan karena desanya, tapi karena di La Perla itu ada orang-orang yang mengasihi mereka dan orang-orang yang dikasihi oleh mereka. Papa dan mamanya bertemu dengan kakek neneknya, bertemu dengan saudara-saudaranya. Mereka mengobrol, berpesta, tertawa bersama-sama. Kemudian si Carlos kecil ini mengerti, Bapak Ibu, bahwa home, rumah, itu bukan cuma sekedar lokasi,
rumah itu bukan cuma sekedar gedung, tapi rumah adalah tempat di mana ada orang-orang yang mengasihi kita dan dikasihi oleh kita. Saudara-saudara, ketika kita bicara tentang surga, surga bukan cuma berbicara tentang jalanan emas mungkin yang sering sekali kita dengar gitu ya. Atau ada batu-batu yang indah gitu di dalamnya. Kalau kita lihat di pasal 21, kita lihat ada batu yaspis, batu nilam, ada permata, ada emas, ada kaca murni. Begitu indah penggambaran tentang surga, Bapak Ibu. Tapi Yohanes melihat bahwa hal yang terpenting di surga bukan tentang emas, perak, permata, tapi tentang kehadiran Allah, Allah yang mengasihi kita ada di dalamnya. Kalau kita melihat di pasalnya yang ketiga, di ayat yang ketiga, maaf, pasal 21 ayat ketiga, kita melihat bahwa Allah dikatakan berdiam bersama-sama dengan umatnya. Kata diam di bagian ini itu dalam bahasa aslinya berkata skeno gitu ya, artinya berdiam skeno. Kata skeno ini dipakai di Perjanjian Lama untuk menggambarkan tabernakel. Tabernakel adalah tempat Allah menunjukkan kehadirannya kepada bangsa Israel. Tapi yang lebih dekat lagi, kata skeno ini juga saudara-saudara dipakai di Yohanes 1 ayat 1. Ketika Yohanes berkata, Yesus berinkarnasi menjadi manusia, Allah yang ada di atas sana turun ke dalam dunia menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Yohanes ini mengatakan bahwa Allah Yesus yang dulu berjalan-jalan di tengah manusia itu, pada akhirnya nanti kita bisa kembali bertemu dengan dia pada akhir zaman ketika dia kembali datang untuk kedua kalinya bersama-sama dengan kita. Kita bisa bertemu kembali muka dengan dia. Bersekutu bersama-sama tanpa adanya penghalang dosa di antara kita. Sama seperti di Taman Eden, saudara-saudara. Ketika kita bisa bersekutu dengan Allah, memuji dia muka dengan muka. Saudara-saudara, bukankah kehadiran Allah dan angan-angan tentang akhir zaman ini yang nantinya mampu membuat jemaat di Wahyu untuk bisa menjalani penderitaan dengan penuh pengharapan? Ketika mereka disakiti karena iman mereka kepada Tuhan, ketika mereka harus mengalami penderitaan yang begitu berat karena harus percaya kepada Tuhan. Tapi Yohanes bilang, di akhir nanti semuanya terbayar. Di akhir nanti Tuhan menjemput kita, bersama-sama kita kembali. Kita tidak lagi harus memuji dia dalam ratap tangis, tapi dengan air mata sukacita. Itulah yang Yohanes ingin sampaikan kepada jemaat dan juga kepada kita semua hari ini. Bahwa di akhir nanti ada ending yang baik yang menanti setiap kita. Tapi saudara, ketika kita mengetahui ada ending yang baik, bukankah kadang kita ini ingin cepat-cepat sampai kepada akhir cerita, bukan? Kita merasa kalau kita sudah tahu ada endingnya yang baik, kita bisa pulang dengan lebih cepat, bukan? Kita ingin rasanya cepat berlari, cepat kembali ke pangkuan Tuhan, meninggalkan segala penderitaan, segala kesakitan yang kita alami hari ini. Soalnya saya mengenal seorang oma gitu ya, yang harus mengalami sakit selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, dengan segala macam pengobatan yang ada, dia gak bisa jalan, dia gak bisa beraktivitas seperti biasa. Kemudian dalam kesakitannya, dia bertanya kepada saya, kenapa Tuhan tidak jemput saya sekarang? Untuk apa umur saya yang panjang? Tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa. Lebih baik saya cepat bertemu dengan Tuhan. Lebih menyenangkan, bukan? Saya mengenal ada seorang bapak yang ingin bunuh diri karena bisnisnya yang hancur dan keluarganya yang berantakan. Saya juga tahu ada seorang remaja yang berkali-kali melukai bergelangan tangannya dengan cutter karena tidak tahan dengan segala beban pikiran yang harus dia pikul, dengan keluarganya yang hancur habis-habisan, dengan keluarga yang broken home, dia gak tahan. Ketika kita tidak tahan dengan sebuah penderitaan dan kesakitan, kita cenderung untuk punya jalan pintas, bukan? Kita ingin cepat-cepat sampai ke rumah Tuhan. Kita ingin cepat-cepat sampai kepada ending cerita, akhir cerita yang indah itu. Kalau bisa sekarang, kenapa saya harus tunggu nanti? Kalau saya bisa ketemu Tuhan sekarang, melepaskan segala penderitaan yang ada, kesakitan yang ada, kenapa saya harus tunggu nanti? Saudara, izinkan saya menutup perenungan kita pada malam hari ini
dari satu chapter buku yang terlebih dahulu memberkati saya. Dari buku berjudul Lensa Kehidupan. Chapter ini berjudul Bolehkah Aku Pulang Lebih Awal? Bapak, bolehkah aku pulang lebih awal? Supaya aku punya lebih banyak waktu berlarian di jalan emas itu. Bermain berdua denganmu tanpa perlu diganggu. Mencicip buah pohon hidup sepuasku tanpa perlu ambil giliran dadu. Bapa, bilakah engkau menjemputku lebih dulu? Jam sekolah ini rasanya begitu berat dan panjang. Tidakkah kau lihat fasilitas-fasilitas itu? Kian rusak saja. Manusia lain saling berlomba menjadi guruku yang sejatinya tak pengertian. Ujian kemarin pun aku gagal. Kau tahu kan, berapa remedi yang masih kuhutangkan? Sudahlah Bapa, aku mau pulang. Bersamamu tentu lebih aman dan tenang. Ah, tapi lagi-lagi engkau mengingatkan aku. Tidak sayang, belum waktunya pulang. Masih ada jam pelajaran wajib, dan kita lihat nanti apakah kamu masih perlu tambahan. Belum lagi ekstrakurikuler yang masih perlu kamu dapatkan. Mengapa demikian? Tanyaku lemah. Bukankah Bapak bisa mengajariku sendiri di rumah? Ia berkata, karena engkau dicipta bukan semata untuk pulang, meskipun itu sebabnya hatimu terus mencari muara. Kepulanganmu bukan pergi meninggalkan sekolah, melainkan menjadikan rumah ini nyata di sana. Karena sekolah, kurancang bukan hanya untuk persinggahan, apalagi pelatihan, melainkan taman untuk kita bisa bermain dan berjalan bersama. Engkau belum boleh pulang, anakku, katamu lagi. Karena jiwamu masih kumurnikan. Percayakah engkau? Bahwa suatu kali nanti, jiwamu akan semurni jalan-jalan emas di rumah. Terakhir, anakku, engkau boleh-boleh pulang. Karena masih banyak teman yang perlu kau rangkul. Masih banyak tugas yang perlu kalian pikul bersama. Tugas mengenal dan memuliakan aku. Tidakkah engkau percaya padaku bahwa aku tidak akan lupa, bahkan tidak akan terlambat untuk menjemputmu? Janganlah takut dan gelisah hatimu. Percayalah kepadaku, karena di dalam aku kamu hidup dan bergerak dan ada. Karena hidupmu adalah aku, dan pulang adalah keuntungan. Oh iya, jangan lupa, bagikanlah buah hidup itu kepada teman-teman di sekolah. Maka aku kancing tasku. Setelah menengok ke belakang dan mendapat anggukan, aku terus melangkah. Ada suara derap pelan yang kudengar di belakang, yang tidak pernah berhenti melangkah bersama denganku. Saudara-saudara, kadang sekolah kehidupan kita begitu berat, apalagi ketika situasi tidak memungkinkan. Ketika kita melihat situasi sekarang yang tidak kondusif, ada begitu banyak kesakitan yang harus kita alami, begitu banyak duka cita yang harus kita lewati. Ada kecemasan-kecemasan yang begitu besar ketika kita melihat hari depan, rasanya kok tidak ada harapan ya, tidak ada masa depan ya. Rasanya kita ingin cepat pulang lebih awal dari sekolah kehidupan ini. Tapi Tuhan berkata bahwa sekolah kita, kehidupan kita belum selesai. Mari kita jalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita, betapapun beratnya, betapapun sulitnya, betapapun menyedihkannya itu. Mari kita bersandar kepada Dia yang berjalan bersama-sama dengan kita, yang memberikan kita pengharapan bahwa di akhir nanti, engkau dan saya akan bersama-sama dengan Dia pulang ke rumah Bapa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, ada banyak hal yang tidak kami mengerti ketika kami berada dalam kesulitan. Tapi firman hari ini menegur setiap kami. Untuk kami tahu bahwa yang terpenting bukanlah untuk cepat pulang,
Tapi yang terpenting adalah dengan siapa kami berjalan menuju rumah kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami dalam setiap pergumulan yang harus kami alami. Kuatkan kami, kami tidak mampu Tuhan berjalan sendiri. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.